Kak John, bikin VT tentang makro-mikro dong. Makro-mikro itu berguna banget sih di ML. Karena kakaknya udah follow, jadi kita langsung bikinin aja. Ini dia, makro-mikro Mobile Legends. Di sini Mimin bakal jelasin secara singkat apa itu makro, apa itu mikro. Yang pertama kita bahas tentang mikro dulu. Di sini kita persingkat dengan apa yang kalian kendalikan. Apalagi kalau bukan hero. Menilai mikro itu individu. Seberapa jago individu dari kalian main hero yang dipakai, pemahaman tentang skill-skillnya, intinya penguasaan terhadap hero yang kalian pakai. Dan perlu diingat, tingkatan mikro dari setiap hero itu beda-beda. Tapi yang biasanya mikronya jago, tangannya tuh cepet. Dan biasanya main di jungler, di god lane, ataupun di mid lane. Nah, pertanyaannya, gimana buat ningkatin skill mikro kalian? Tingkatin jam terbang untuk meningkatkan skill mikro kalian. Yang pada intinya, banyaklah belajar hero. Kalau misalnya kalian mau menguasai hero tersebut, pakai terus hero-nya sampai kalian tuh paham skill apa yang harus kalian keluarin, apa yang harus kalian lakuin. Itu kalian udah tahu dan itu bisa Mimin nilai kalau mikro kalian tuh udah jago. Oke, lanjut kita bahas tentang makro. Mencangkup hal yang skalanya besar di game. Contoh besarnya itu penguasaan map. Ini penting banget. Kejelian segimana kalian bisa menganalisa sebuah map. Semakin seseorang player banyak ngelihat map, maka semakin jago makronya. Biasanya sih. Lah, kenapa bisa kayak gitu? Karena simpelnya, yang dilihat di map itu nggak cuman hero-nya, tapi rotasi tim kemana, rotasi musuh kemana, objektifnya gimana. Kalau kalian perhatiin hal ini, jadi kalian nggak akan banyak mati kena gank. Jadi kalau misalkan kalian masih banyak mati karena kena gank, mungkin makro kalian harus diperbaiki. Selain penguasaan map, makro juga ada yang namanya time management. Orang yang makronya jago itu tahu waktu, kapan turtle pertama muncul, kapan minion muncul. Hal ini tuh perlu untuk mempersiapkan ultimate dan battle spell kalian untuk kontes di turtle ataupun lord. Selain itu, orang yang biasanya makronya jago tahu langkah yang mau diambil. Contoh kecilnya aja deh, kalau kalian mau gank atau mau open war, kalian bisa lihat apa tim kalian siap atau enggak, ready atau enggak, ultinya ada apa enggak, battle spellnya ada apa enggak. Ini perlu untuk mencegah terjadinya miskomunikasi atau blunder. Yang pada intinya, orang yang makronya jago biasanya punya otak yang cerdas. Pertanyaannya, cara ningkatin skill makro tuh gimana? Ya, kalau Mimin sih perbanyak aja nontonin PL atau pro player kalau lagi main. Tapi bukan sekedar cuman ditontonin aja ya, tapi kalian coba belajar analisa kesalahan kecil ataupun keberhasilan di dalam game. Jadi itulah penjelasan mikro makro yang Mimin tahu dan Mimin pahami. Kalau ada yang mau kalian pertanyakan, kalian bisa komen atau kalian bisa chat di TikTok. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel Genoid dan juga follow akun TikTok Genoid.